pagi sekitar jam 9:30 bininya pulang dari kerjaan, mau buka pintu dikunci, terus saya suruh ngedobrak, enggak kedobrak pintunya, terus bininya pergi lagi mau jemput anaknya, habis jemput anaknya pulang, terus didobrak, ada yang bantu ngedobrak, jebol bisa kebuka, terus lari ke kamar mandi, ngeliat ada lakinya udah gantung diri, terus pada lari keluar minta tolong, ada yang nolongin, terus dipotong tangannya, tampaknya bawa keluar.